Karena lihat deh, masa gurunya itu bayi, guys. Emang bener bayi bisa ngajarin aku dan kawan-kawan aku ini? Nope. Aku gak bisa lihat diri aku sendiri, guys, karena ya aku cuma bisa lihat orang, guys. Jadi guys, sebelum aku dan teman-temanku kabur, kalian jangan lupa pencet tombol subscribe ya, biar aku makin semangat bikin videonya, guys. Oke, di sini adalah homework, adalah tugas, guys, PR, guys. 1 + 1 = 3. Tuh kan, gurunya ini gak bener, guys. Masa 1 + 1 = 3? 1 + 1 = 5 ya, guys. Karena nih guru bayi ini salah, guys. Katanya murid yang tidak mengumpulkan tugasnya akan dikeluarkan dari sekolah. Astaga, gak apa-apa, aku mau keluar aja dari sekolah, guys. Jadi let's go. Kita pencet apa ini? Oh, meja kita kembali, guys, ke tempat semula, guys. Kalau gitu kita taruh dulu 1. Kita taruh lagi ini 1. Nah, kita kaburnya dari ventilasi aja, guys, karena badan kita kecil, guys. Kita bisa, guys, kabur lewat ventilasi. Cuman kok aku gak nyampe ya. Find a screwdriver. Oh, aku harus nyari pembuka itunya, guys, pembuka ventilasinya. Tapi aku gak tahu nemuin di mana ya, guys. Oh, susah sekali. Oh, di atas sini, guys. Ternyata kita harus buka ininya dulu, guys, baru bisa kita buka ventilasi. Kita harus ambil alat untuk buka ventilasi dulu, guys. Gak nyampe lagi. Sebentar, ke ini dulu. Oke, kita ambil. Oke, udah berhasil. Aku ambil dulu, guys. Let's go, langsung aja kita buka ventilasinya dan kita kabur, guys. Let's go. Pertama, kedua, ketiga, keempat, guys. Tapi kok hancur semua ini? Hancur semua ini. Nah, aku udah berhasil, guys. Let's go, let's go. Kita kabur. Oke, let's go, kita kabur, guys. Wah, susah banget untuk kabur. Kayaknya untuk kabur dari sekolah ini tuh penuh perjuangan deh, guys. Aku juga gak tahu, padahal ini kan sekolah bayi, tapi kenapa susah banget. Oke, kita coba lagi, guys. Tenang saja. Lompat. Lompat lagi. Let's go, guys. Kita naik dan turun. Kita ambil bola. Untuk apa ini bola? Aku gak bisa ngambil bola, guys. Oh, bisa. Lempar. Yes! Berhasil, guys. Aku memang pemain bola sejati, guys. Oke, pelan-pelan, guys. Lompat. Nah, ada Linsky juga, guys. Linsky, halo, Linsky. Say hi. Halo. Dengar gak, guys, suaranya kecil banget suara dia. Lompat. Nah, akhirnya ada tangga dari pensil, guys. Keren juga, pensilnya kuat untuk menjadi tangga. Oke, di sini ada apa ini ya? Gede banget, guys, ruangan ini. Oke, kita harus pencet tombol ini kayaknya. Oh iya, guys, kalau kita pencet tombol ini ntar keluar angin dan kita kedorong naik gitu, guys. Keren sih. Cuma nih aku bingung, ini kan sekolah, guys, tapi kenapa sistem pertahanan ini seperti penjara, guys? Sangat susah untuk kabur ya. Padahal kalau aku dulu sekolah kayaknya tinggal keluar kelas aja, keluar pintu sekolah, terus udah itu kabur dari sekolah, guys. Tapi kenapa ini susah sekali? Kita harus lewatin laser. Coba sekolah mana yang punya laser, guys? Sekolah kalian emang ada laser, guys? Lihat, sekolah aku ini ada laser dong. Padahal gurunya itu para bayi. Gurunya itu bayi-bayi semua, tapi kenapa ini seperti penjara ya sekolahnya? Ada yang tahu nggak, guys, alasannya kenapa? Coba komen di bawah ya. Oke, kita kabur, guys. Ada baling-baling laser, guys. Kita harus lompat-lompat terus. Nah, berhasil. Let's go, kita kabur. Oke, ini kayaknya buat jalan deh. Ini apa? Oh, itu buat ngilangin, guys. Tapi tadi udah ditata, harusnya aku gak usah ngilangin, guys. Udah ditata secara benar tadi, guys. Oke, abis itu gimana cara ininya biar jatuh? Oke, harus lompat-lompat terus, kak, guys. Susah nih, guys, kalau harus lompat-lompat terus nih sangat susah, guys. Ah, aku lupa pegang hammernya, guys. Jadi kayak gagal gitu, guys. Nope. Nope. Nah, berhasil, guys, akhirnya. Let's go, teman-temanku. Kita kabur di ventilasi. Wah, kaget aku. Ada bayi iblis, guys, di ventilasi. Astaga.
Kita harus cepat-cepat kabur, guys. Sepertinya bayi iblis tadi sudah memberitahu guru aku, guys. Jadi aku harus kabur secepatnya. Kita di mana ini, guys? Aku bingung. Di mana ini? Wah! Ternyata kita ketahuan dong. Kita mau kabur. Aku harus gimana, guys? Coba aku mau ngambil ini dulu. Oke. Ini gunanya untuk apa, guys? Ini gunanya untuk apa, guys? Biar aku bisa mencet tombol-tombol ya, guys. Oke, ada 3 tombol. Ingat ya, ada 3 tombol. Jadi kita harus ambil bola ini, guys. Oke, aku bisa ngambil ini lagi gak? Gak bisa, guys. Coba kalau bisa ngambil bolanya lagi, aku nyelesain ini mah cepet banget, guys. Siapa yang di sini suka main basket? Kalian udah pernah ikut lomba basket atau belum, guys? Kalau udah pernah, coba komen di bawah. Kalian juara berapa? Pemain basket tuh keren-keren gitu, guys. Mereka sampai bisa lompatin netnya gitu, kayak tiang basketnya gitu, keren sih. Coba siapa yang di sini pemain basket di sekolahnya, guys? Komen di bawah. Oke, aku akan ambil kunci ini dan kita sepertinya sedikit lagi akan berhasil untuk kabur dari sekolah, guys. Itu ada bapak polisi bayi. Kenapa di sini semuanya bayi, guys? Lihat, lucu-lucu semua, guys. Bayi semua di sini. Oke, ini ngapain, guys? Ini ngapain, guys? Ini emang bisa naik kita? Oh, bisa naik, guys, ternyata. Oke. Oke, berhasil. Kita ambil satu saja dulu, guys. Habis itu taruh di sini. Nah, sekarang caranya kita... Oh, kita naik ke situ, guys. Tapi aku kayaknya harus ngambil bola dulu deh untuk nembak ke situ. Nah, oke, berhasil. Terus sekarang kita harus apa, guys? Tidak tahu kita harus apa, guys, karena ruangan ini sangat besar ya. Kayaknya aku harus naik ke ini deh, naik flying fox deh. Coba yuk, guys, kita naik flying fox. Siapa yang di sini pernah naik wahana ini, guys? Tuh, kita nanti naik itu, guys, ke situ. Seru banget sih kayaknya. Terus ini gimana, guys? Oh, aku harus lompat ke sini. Oke, berhasil. Keinjek temen aku, guys. Oke, lompat. Yes. Untung saja aku berhasil, guys. Kok enggak aku harap. Ngulang dari awal. Oh, enggak ternyata, guys. Enggak ngulang, guys. Let's go, guys. Kalian pada mau kemana? Kalian bisa secepat itu? Kok aku harus keliling ke sini dulu, guys? Oke, langsung aja, guys. Kita naik ini, guys. Flying Fox. Siapa yang udah pernah main ini, guys? Coba komen di bawah. Loh, kita harus lompat ya, ternyata. Kita harus lompat pasir ininya, guys. Oke, guys, aku mau coba lagi, guys. Oke, 1, 2, 3, 4. Yes, berhasil, guys. Berarti dalam hitungan keempat, guys. Oke, kita lompat. Kita lompat lagi, guys. Dan ya, lompat terakhir. Kayaknya ini tuh kayak main trampolin gitu sih, guys, lompat-lompat. Kalian ada yang suka main trampolin gak? Oke, kita katanya harus nge-score. Kita harus masukin bola ini ke dalam ring untuk pintunya terbuka gitu, guys. Oke, aku berhasil masukin 1. Habis itu, oke, 2. Terus lagi, oke, 3. Aku udah berhasil masukin 3. Yes, go. Udah terbuka, guys. Sekarang saatnya kita ke kantin. Karena aku dari tadi udah lari-larian ya, guys. Udah lari. Ah! Kaget aku, guys. Aku udah lari-larian dan aku sudah sangat lapar, guys. Jadi let's go, guys. Kita ke kantin. Tapi ada si kakek-kakek itu, guys. Nah kan. Ada guru kita yang sangat jahat itu, guys. Kita harus kabur lagi, guys, dari dia, guys. Tapi kali ini aku gak tahu harus kabur kemana, guys. Karena dia naik mobil tuh. Dia naik mobil, aku jalan kaki. Dia naik mobil-mobil bayi gitu, guys. Kita akan masuk ke toilet lagi. Linsky, kamu sudah di mana, Linsky? Linsky udah level berapa, guys? Gak tahu, aku gak kelihatan dia. Loh, gimana sih? Ini bener. Loh, kemana sih, guys? Kemana sih, guys? Kok gak ada kamar mandi yang rusak, guys? Aku bingung, guys. Harus kemana itu? Oh, ternyata ventilasi.
sih guys, aku kira bakal ada WC yang rusak guys, aku gak ngelihat. Astaga guys, aku jadi malu. Ternyata itu ventilasi guys. Aku kira tuh dari tadi kalian tahu gak sih Obi yang toiletnya tuh rusak. Nah biasanya kan kayak gitu, aku kira kali ini bakal kayak gitu guys, soalnya enggak guys. Oke, kita akan melewati kumpulan-kumpulan laser yang sangat mengerikan guys. Oke, kita akan berhasil. Oke, berhasil dong, please 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 guys, yes. Sekali coba aku berhasil guys, lihat lasernya ada segitu banyaknya dan aku berhasil dalam sekali coba guys. Aku jago banget main game ini guys. Let's go, kita turun. Wah, ada di mana kita? Ada di mana ini? Kita seperti kecoa ini guys. Kita melewati ventilasi yang tidak tahu arahnya akan kemana guys. Tapi gak apa-apa, kita lewatin terus ventilasinya sampai kita menemukan jalan keluar guys. Tuh kan bener, jalan keluar tuh pasti ada guys. Tadi kan kita di situ tuh, tadi kita di situ. Sekarang kita udah mau masuk kafetaria nih guys. Loh, kok ada guru yang menyamar jadi ayam? Dia cosplay jadi ayam guys, lucu banget. Kita minum dulu guys, haus. Loh, ternyata kalau aku minum aku bisa lari kencang guys. Let's go, aku bisa menjadi The Flash. Jadi Sonic juga bisa. Gak keinjek lompatannya guys. Oke guys, disini aku mau coba minum lagi guys. Oke, semoga kali ini aku berhasil guys. Let's go guys. Oke, lompat ke sini. Oke, berhasil. Loh. Oke, berhasil lagi. Susah sekali guys. Susah sekali. Aku dari tadi gagal. A few moments later. Kenapa mode hardnya ini susah sekali guys? Aku tidak tahu kenapa. Yes. Akhirnya aku berhasil dan aku kentut barusan guys di game. Dan aku kentut-kentut tapi aku jadi lama kalau aku kentut-kentut guys. Oke guys, di sini ada guru bayi yang sangat jahat ini. Dia mau menantang aku untuk balapan mobil-mobilan guys. Tapi tenang saja karena aku sangat jago bermain mobil-mobilan guys. Kalian bisa bantu mempercepat mobil aku dengan cara like video ini guys. Dan jangan lupa subscribe guys biar aku menang. Kalau aku menang, aku akan sangat senang. Tapi kalau aku kalah, aku akan menangis guys. Jadi kalian harus... Ini tabrak gurunya guys. Tidak adil itu guys. Oke guys, sedikit lagi. Sedikit lagi aku akan menang guys. Dan aku akan mengalahkan guru aku yang sangat jahat tadi guys. Let's go, kita menang. Akhirnya aku menang guys. Dadah. Belum guys, belum menang guys. Belum menang guys, belum menang guys. Oke, kali ini menang. Dadah guru. Guru bayi aku kemana guys, dia menghilang. Sepertinya berkat like kalian, berkat like kalian dia menghilang guys. Terima kasih semuanya sudah like. Oke, sekarang ini kita harus kemana guys? Oke, kita harus naik ini guys ternyata. Oh, kok gagal? Kok gagal guys aku? Sebentar aku coba lagi dan aku lompat. Nah, berhasil. Oke, kita akan lompat ke... Susah sekali kalau ada laser ya guys. Oke, kita coba lagi. Ternyata adik aku juga gagal guys. Dan lompat, aduh gagal. Susah guys, first person guys. Aku gak pernah bisa dari dulu main first person OB gini. A few moments later. Akhirnya guys, aku berhasil melewati. Lihat guys, masa sekolah tantangannya sesusah ini guys. Rintangan-rintangan untuk kabur ya guys. Kalau kayak gini aku mah keburu gak mau bolos guys. Mau diem-diem aja di kelas. Tapi tenang aja, kali ini aku udah berhasil. Lihat, itu adalah gerbang sekolah. Ternyata aku harus melawan guru bayi aku dulu dong. Oke guys, kita lawan dia guys. Lawan dia guys, serang dia. Jangan sampai kita ketangkep guys. Kok dia makin mendekat? Dia makin mendekat guys. Oke, di sini dia kan gak bakal lewat. Kita serang dari sini aja guys. Let's go guys, kita serang guys dari sini guys. Let's go guys, dikit lagi dia kalah guys. Dikit lagi dia kalah. Dadah. Oke, aku akan lempar-lemparin adik aku guys. Akhirnya dadah sekolahnya jelek. Aku mau pulang aja. Let's go guys, kita pulang guys. Pulang guys. Akhirnya aku bisa pulang. Let's go, kita pulang. Let's go guys, pulang. Itu rumah.
rumah aku di depan situ, guys. Rumah aku dekat sekolah. Coba komen di bawah. Coba komen di bawah, guys, siapanya. 1 2 3. Coba komen di bawah, guys, siapa yang rumahnya dekat sekolah juga. Oke, guys. Jadi aku telah sampai di rumah aku dan aku telah bolos bersama teman-teman aku, guys. Jadi bagi kalian yang udah nonton video aku sampai sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, guys. Thank you semuanya. Bye-bye.